Mike Lewis soal foto itu? Belum. Ada teleponnya Mike Lewis, nggak telepon dong Mike Lewis, kita pengen nanya. Aku yang nanya deh, kalau kamu belum nanya kan muka kita mirip. Udah sih. Jangan dong. Ditungguin loh. Iya, ditungguin lah. Aduh, jangan dong, ntar gue diomelin sama dia. Oh iya, iya. Udah digalak ya Mike Lewis ya orangnya ya? Nggak tahu ya. Pernah ketemu nggak sih sama Lucinta Luna ini? Pernah ketemu? Enggak lah. Oh, nggak pernah ketemu ya? Gak pernah ya? Oke, baiklah kalau begitu. Oke, sekarang gini, kita berlanjut ya. Ini ada rumpian netizen ya. Jadi ada komen-komen netizen, tolong dibacakan dan tolong bereaksi terhadap rumpian netizen berikut ini ya. Ini adalah rumpian netizen. Yang pertama buat siapa? Siapa Rinka baca, Chef? Hah? Baca. Baca sering gak dapetnya kayak begituan. Gak ada rencana untuk nikah, Chef. Ada rencana. Cari lakinya dulu. Iya, iya. Rencana banyak. Chef, kalau Fitri kali kan udah tanya kapan punya momongan itu adalah pertanyaan nyebelin. Kalau ini termasuk pertanyaan nyebelin enggak? Nyebelin banget. Nyebelin. Iya. Bakal kamu laporkan enggak? Buat nanti tidak menyenangkan. Cukup yang kayak gitu-gitu didiemin kalau udah yang sampai kayak annoying banget terus di-block gitu. Semua orang mah pengen ya, cuman kan waktunya enggak tahu. Iya. Kalau kamu nih berikutnya buat Fitri Karlina bunyi lagi. Dong. Mesti sabar dan belajar balas komen itu dari Roro Fitri ya, katanya gitu. Yang super jempol katanya. Nyebut nama begini. Kok jadi nyebut nama? Iya, iya. Katanya gitu, kamu harus sabar kayak Roro Fitri. Kamu tahu gak cara Roro Fitri menjawab komen netizennya? Enggak. Aku itu tidak berusaha. Jadi berpikir positif ya. Gitu. Tidak mesti gitu. Vanes, buat kamu ke depannya untuk diri kamu sendiri, apa sih di tahun 2018 ini? Kamu ingin apa sih? Kamu ingin mencapai apa? Atau kamu ingin sesuatu apa? Aku pengen normal lagi. Kamu pengen normal lagi? Sekarang ini kalau... Sehat maksudnya ya? Sehat. Kalau sekarang di barat kas, kamu berapa persen dari normal? Dari normal yang kamu biasanya? Ini sudah mencapai. Maybe 98%. Kalau jalan doang. Okay. Kalau ada tawaran kamu untuk berkolaborasi lagi dengan Sheila Marcia nyanyi bareng, mau enggak? Kenapa? I don't wanna work with someone yang almost killed me. Seperti itu ya. Dan kamu harapannya dengan kasus ini memang untuk urusannya sampai ke pengadilan. Iya. Yeah. Sudah bulat tekadnya. Apa yang membuat kamu akan memaafkan dan menarik gugatan? Ada enggak? Just the truth. Dan kamu ini bukan karena kamu marah atau kamu orang-orang kan pikir gara-gara aku marah dan lain-lain. Cuman ya gara-gara aku cuman pengen dia jujur aja. Hanya itu saja. Yeah. Hanya. Okay. Berikutnya, Fitri Karina sama Sandra ini kan panggilannya udah ayah sama bunda. Yeah. Gitu ya. Itu kan doa. Biar disegerakan. Jadi kayak dari sebutan aja emang kita udah ngebiasain seperti itu. Di saat nanti kita udah diberikan amanah sama Allah, sudah terbiasa seperti itu. Kalau Chef Marinka, ada nggak yang dipanggil Yayang? Kan doa. Yang. Beb. Belum ada sih, pengen tapi nanti. Beb. Ayo tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Terima kasih Vanes, terima kasih Chef, terima kasih Mas Hendra, terima kasih Fitri Karlina. Mudah-mudahan di tahun 2018 ini tahun yang lebih baik buat kalian semua ya. Semua doa terkabul, amin. Buat kalian semua jangan lupa sampai Jumat. Tunggu saya lagi ya, yang wajahnya mirip Chef Marinka. Terima kasih.